Hi guys, wake up, it's time for Sericap. Ada gak nih di antara kalian yang nonton Escape from Mogadishu? Itu loh film yang borong 6 piala termasuk Best Movie di Buil Film Awards tahun ini. Kali ini kita bakal bahas beberapa fakta dari film yang dibintangi Jo In Sung ini. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke Serifact. Escape from Mogadishu ini nyeritain tentang kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara yang kerjasama untuk keluar dari Mogadishu, ibu kota Somalia. Mereka harus kabur dari Mogadishu karena ada kerusuhan dari pihak pemberontak untuk menggulingkan presiden yang bertugas saat itu, Siad Barre. Nah, tahukah kalian kalau ternyata cerita dari film ini itu diadaptasi dari kisah nyata loh? Jadi pada akhir tahun 1980-an, Korea Selatan masih belum jadi anggota PBB. Sehingga mereka lagi mencoba untuk ngelobi Somalia untuk bisa bantuin Korsel gabung di PBB. Nah, di sisi lain, Korea Utara yang udah lebih lama di Somalia juga mencoba nih untuk ngelobi pemerintah Somalia untuk nerima bantuan asing. Tapi keinginan masing-masing negara harus ditunda dulu nih. Karena ada pemberontakan dari Jenderal Aidit dari United Somali Congress di tahun 91. Jadi guys, tokoh Jenderal Aidit dan para pemberontak ini tuh pengen banget melengsarkan Presiden Siad Barre gara-gara sikapnya yang semena-mena sama rakyat dan juga kasus korupsi yang merebak di mana-mana. Sayangnya, ketika Mogadishu lagi rusuh-rusuhnya karena perang antara tentara sipil dan juga para pemberontak, para diplomat Korsel dan Korut harus terjebak nih di kedutaan masing-masing. Nah, kayak yang ditampilin di film, Korsel dan Korut yang hubungannya kurang baik memilih buat kerjasama untuk bisa kabur dari Mogadishu. Setelah saling kontak sama kedutaan negara lain yang punya hubungan diplomat sama masing-masing negara, akhirnya para diplomat Korsel dan Korut berhasil kabur nih dari Mogadishu. Mereka berhasil kabur dengan bantuan kedutaan kedubes Italia yang punya hubungan diplomat sama Korea Selatan. Sebenarnya, ketegangan antara Korsel dan Korut tuh sempat mereda ketika mereka saling bantu untuk keluar dari Mogadishu. Tapi setelah berhasil dievakuasi ke Kenya, hubungan dua negara ini kembali kayak semula. Nah, di sini nih guys, part yang bikin sedih. Kejadian bersejarah antara Korsel dan Korut yang terjadi 30 tahun ini akhirnya dijadiin film deh guys sama sutradara Ryo Seung-wan. Tapi ada loh beberapa hal di film yang gak sesuai sama fakta kejadian di lapangan saat itu. Nah loh, gimana? Tenang, Mimin jelasin nih. Jadi, website Korea Jung Ang Daily sempat wawancara langsung nih sama Duta Besar Korsel untuk Somalia saat itu, Kang Sin Seung. Dubes Kang nyeritain tuh kejadian yang benar-benar terjadi ketika dia dan Lim Yong Soo, Dubes Korea Utara untuk Somalia di tahun 91. Nah, Dubes Kang juga nyebut beberapa adegan di film yang gak sesuai sama kejadian nyata yang dialami. Secara keseluruhan, cerita kalau Korsel dan Korut kerjasama tuh benar. Tapi kalau di film kan kita dikasih lihat nih, para diplomat Korea Utara itu datang ke gedungnya Korea Selatan untuk minta tolong. Nah, yang ini salah guys. Jadi menurut Dubes Kang, dia dan Dubes Lim tuh ketemu di bandara ketika mau kabur. Tapi karena keadaannya terlalu rusuh, akhirnya para diplomat Korea Selatan pengen balik tuh ke gedung kedutaan karena mereka juga dapat bantuan dari 6 polisi lokal. Saat itu Dubes Kang nanya nih rencana Lim dan diplomat Korea Utara. Lim bilang kalau gedung kedutaan Korea Utara itu udah digerebek sebanyak 8 kali. Akhirnya Kang nyaranin Lim dan para diplomat Korea Utara untuk stay aja nih di gedung kedutaan Korea Selatan. Itulah yang akhirnya bikin Lim dan para diplomat Korea Utara itu ngungsi di gedung kedutaannya Korea Selatan. Jadi ini tuh kayak kesepakatan bersama ya guys. Bukan kayak di film yang kelihatan Korsel tuh terkesan gak mau nerima Korut. Ada lagi nih. Yang udah nonton pasti inget nih adegan ketika Dubes Kang dan juga Kang Dejin sebagai penasihat kedutaan Korea Selatan itu datang ke kedutaan Itali. Mereka minta bantuan untuk bisa ngebebasin para diplomat Korea. Italia yang punya hubungan diplomatik sama Korea Selatan saat itu beruntungnya bisa dapetin pesawat buat kabur. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa bawa para diplomat Korea Utara gara-gara Korea Utara itu nggak punya hubungan diplomatik sama Italia. Di film kan dikasih lihat nih kalau Dubes Kang itu terpaksa bilang kalau Dubes Lim dan para diplomat Korea Utara itu berkhianat dan berpihak sama Korsel. Dubes Kang ngomong gini biar mereka bisa naik pesawat dan pulang bareng.
Nah, ternyata itu nggak benar, guys. Dubes Kang bilang di wawancaranya kalau dia nggak pernah bilang soal Dubes Korut yang berkhianat. Alih-alih begitu, Dubes Kang bilang ke kedutaan Italia kalau Korsel nggak bakal berangkat kalau Korut juga nggak berangkat. Untungnya, kedutaan Italia berhasil nemuin pesawat yang bisa evakuasi para diplomat dari Korea Selatan dan Korea Utara. Wah, untung ya. Fakta yang nggak sesuai di film selanjutnya adalah ketika para diplomat dari Korea Utara dan Korea Selatan berhasil sampai di kedutaan Italia. Di film kan dikasih lihat nih kalau para diplomat itu mengibarkan bendera putih untuk bisa masuk ke kedutaan Italia. Nah, kenyataannya nggak gitu, guys. Ketika mereka sampai dan ngelihat kalau gerbang kedutaan Italia belum dibuka, mereka bukan ngangkat bendera putih, melainkan bendera masing-masing negara. Hal ini dilakukan untuk nunjukin kalau mereka bukan pemberontak melainkan orang kedutaan. Wah, kalau kalian nonton filmnya, kelihatan banget nih guys, para diplomat ini tuh putus asa untuk bisa menyelamatkan diri. Pokoknya intens banget. Kalau tadi Mimin bahas soal perbedaan antara film dan kejadian nyata, kali ini kita bakal bahas beberapa prestasi dari film comebacknya Jo In Sung ini. Tahukah kamu kalau film ini dapat 13 nominasi di Will Film Awards? Dan mereka menang 6 piala, guys. Film ini menang untuk kategori Best Movie, Best Cinematography, dan Best Scenario. Film ini juga berhasil dapetin 28,7 juta US dollar atau setara 408,9 miliar rupiah. Ini mah sebanding karena biaya produksinya mereka itu mahal banget. Nyentuh angka 301,4 miliar rupiah, guys. Berdasarkan Korea Film Council atau KOFIC, Escape from Mogadishu ini juga jadi film terlaris di tahun 2021 yang nyentuh 300 juta penonton. Jadi film ini worth it banget buat kamu tonton, guys. Mimin udah approve lo ya. Udah cukup kagum? Eits, jangan dulu. Karena fakta setelah ini pasti bikin kamu makin kagum nih sama film Escape from Mogadishu. Nah guys, Escape from Mogadishu ini terpilih jadi film yang bakal mewakili Korea Selatan untuk Oscar tahun depan. Wah, semoga kesuksesan Parasite di tahun 2019 bisa nular ya ke filmnya Escape from Mogadishu. Nah, itu dia nih beberapa fakta dari film comeback Jo In Sung, Escape from Mogadishu. Buat kamu yang belum nonton, cus langsung nonton aja. Selain dapat deg-degan karena adegan action yang intens banget, bisa sekalian belajar nih soal Somalian Civil War dari segi Dubes Korsel dan Korea Utara. Buat yang udah nonton, gimana nih pendapat kalian soal film ini? Coba komen di bawah ya. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa loh buat like dan share. Ini nih yang paling penting. Subscribe channel Serikap untuk recap dan info drama-drama Asia lainnya.